Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel saya. Hari ini saya mau memasak cikua dengan yongyok. Pertama, kita marinasi dagingnya dulu ya teman-teman. Kita marinasi dengan sangfen atau tepung tapioka, gula, jujuven, siao atau kecap asin. Kemudian mayao atau minyak wijen. Kemudian kita aduk sampai bumbunya merata ya teman-teman. Setelah merata, kita diamkan selama setengah jam ya teman-teman, atau 30 menit. Kita lanjut ke cikuanya. Cikuanya sudah saya kupas, lalu saya cuci bersih. Kemudian kita lubangi tengahnya sedikit saja, jangan sampai bolong ya teman-teman. Kita ambil sedikit saja, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya lubangi semuanya dan siap untuk direbus supaya cikuanya cepat empuk. Kita siapkan air, tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, kita masukkan cikuanya. Kita rebus sampai setengah matang. Dan ini sudah siap untuk diangkat ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita lumuri cikua rebus tadi dengan sangfen, lalu letakkan daging babi giling ini ya teman-teman. Lakukan berulang sampai selesai seperti ini ya teman-teman. Lalu kita siapkan air yang mendidih untuk menyetim cikua dengan daging babi gilingnya. Kita setim selama 15 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit akan seperti ini, berarti ini sudah matang. Lalu kita siapkan sausnya, yaitu siao, hoyao, gula, dan sangfen. Cikua dengan daging babi giling sudah siap untuk disajikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat.